Humas Brigade Al-Qassam merilis video penyerangan terhadap puluhan tentara Israel pada Senin 25 Desember 2023. Dalam video tersebut, prajurit Hamas terlihat menargetkan 10 tentara Israel yang tengah santai berjalan di atas sebuah gedung di Jalur Gaza. Tidak menunggu lama, rentetan tembakan diluncurkan Hamas ke tentara Zionis tersebut. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Obeida, mengumumkan pada Minggu 24 Desember 2023 malam bahwa pejuang Al-Qassam telah mencapai beberapa prestasi militer dalam 4 hari terakhir. Abu Obeida mengaku bahwa mujahidinnya telah membunuh 48 IDF dalam beberapa operasi. Berikut video selengkapnya. Allahu Akbar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.